kita sering mengeluh. Manusia yang tidak mempunyai iman yang kukuh, kuat, mengeluh. Sakit mengeluh, kan? Kenyang pun mengeluh. Aduh, kenyangnya ya Allah. Kenyang pun mengeluh. Sakit lagi mengeluh. Payah tidur mengeluh. Banyak tidur mengeluh. Kerja dia mengeluh. Ustaz ceramah lama mengeluh. Lama betul ustaz ceramah. Ustaz pendek sangat. Hai, jimat tenaga ustaz. Ringkas nampak. Inilah manusia. Suka mengeluh. Adapun orang beriman banyak mengucapkan kalimah-kalimah Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Musibah inna lillah. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Addal amanah wa ballal risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum ihsanin ila yamiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassilana umurana wa hlul unqada min alasinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Dikasihi seluruh ahli jutaan kuasa masjid Usamah bin Zaid, seluruh pegawai-pegawai masjid, tuan imam, tuan bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, nikmat dan hidayatnya dapat lagi sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan sama-sama kita berada di rumah Allah Ta'ala untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Pada malam ini tazkirah ataupun kuliah maghrib kita ialah berkait dengan ayat yang saya baca daripada surah Ibrahim ayat 32 dan ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره
وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang bermaksud Allah, Allah lah yang mencipta langit-langit dan bumi dan menurunkan daripada langit air, iaitu air hujan. Lalu Allah keluarkan daripada bumi itu buah-buahan sebagai rezeki kepada kamu, dan Allah permudahkan bagimu kapal laut untuk kapal tersebut berlayar di atas laut, tak tenggelam. Dengan keizinan dan kuasa Allah. Dan Allah juga mempermudahkan kamu untuk menggunakan sungai-sungai, mandi, minum dan sebagainya. Dan Allah permudahkan kamu untuk memanfaatkan matahari, cahaya dan bulan, daibaini, sentiasa siang nampak matahari, malam nampak bulan. Dan Allah permudahkan kamu untuk menikmati, memanfaatkan siang dan malam, malam dan siang. Dan Allah berikan apa yang kamu semua nak. Setiap hari kita ada keinginan. Banyak keinginan kita Allah kabulkan. Dan sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu takkan dapat hitung. Kerana nikmat Allah sangat banyak. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan kufur. Kufur nikmat ada dan kufur akidah pun ada. Ini dua ayat suci Al-Quranul Karim. Tiga ayat daripada surah Ibrahim yang menjelaskan kita nikmat yang sangat besar. Kita sering mengadu, mengeluh. Allah sebut innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a وَإِذَا مَسَّوْا الْخَيْرُ مَنُوعَ. Sesungguhnya manusia suka mengeluh. Pagi-pagi hujan, aduh, hujan pula. Bila panas, panasnya. Jarang kita melafazkan syukur dengan cuaca, matahari yang ada, bulan yang ada, siang dan malam yang ada, kehidupan yang ada. Kita sering mengeluh. Manusia yang tidak mempunyai iman yang kukuh, kuat, mengeluh. Sakit mengeluh, kan? Kenyang pun mengeluh. Aduh, kenyangnya ya Allah. Kenyang pun mengeluh. Sakit lagi mengeluh, kan? Payah tidur mengeluh. Banyak tidur mengeluh.
Kerja dia mengeluh. Ustaz ceramah lama mengeluh. Lama betul ustaz ceramah. Ustaz pendek sangat. Ai, jimat tenaga ustaz. Kan? Ringkas nampak? Inilah manusia. Suka mengeluh. Adapun orang beriman banyak mengucapkan kalimah-kalimah Allah. Masya Allah, alhamdulillah, musibah innalillah. Di sini Allah menekankan tentang nikmat-nikmat yang sangat besar. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Sangat banyak. Tuan-tuan mungkin dah biasa ya. Dengar Allah cipta langit dan bumi. Allah cipta langit dan bumi. Allah cipta langit dan bumi. Bagi orang yang biasa, dianggap biasa. Bagi orang yang beriman, setiap kali mendengarnya, setiap kali dengar Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, dia rasa hebat. Dia rasa hebatnya Allah bila melihat kejadian Allah yang hebat. Kerana inilah bumi yang kita duduki dan langit yang kita atapi, menjadi atap kita, bumbung kita. Kalau siapa yang tak berbumbung, langitlah bumbungnya. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan pada kita agar kita bersyukur. Allah sebut cipta langit dan bumi, wa anzala minas samaa'i maa'a. Sekarang ni musim hujan dan Allah menurunkan hujan daripada langit. Di antara sunnah yang jarang-jarang kita buat masa hujan, sunnah selak kain. Saya pernah sebut sebelum ni, mungkin ada yang baru dengar, sunnah selak kain masa hujan. Hujan pun ada sunnah, banyak sunnahnya. Berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Sekarang ni musim hujan, pihak jabatan-jabatan kaji cuaca, tak tahulah apa nama, meteorologi ke apa benda ke, telah mengeluarkan amaran daerah-daerah Selangor akan berterusan menerima hujan yang banyak sehingga akhir tahun. Jadi kita nak tahu apa sunnah-sunnah hujan. Bukan no hujan, lain. Yang pertama ialah kita bila turun hujan, Nabi suruh kita selak kain. Pergi keluar rumah, luar masjid, luar bangunan, selak. Selak yang bukan aurat. Kalau selak kain sampai ke peha, bukan sunnah, punah kan. Nabi selak kain pada permulaan hujan. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau buat begitu? Mesti ada sebab. Nabi bukan suka-suka syok-syok kan. Ada sebab. Sebab Nabi ni qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri, pada diri, apa sahaja, rambutnya, misainya, akhlaknya, perjuangannya, akidahnya, uswah, tauladan, suri tauladan kepada semua, lakum, kita semua. Termasuklah Nabi selak kain masa hujan tadi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau selak kain? Lalu Nabi kata, innahu hadithu ahdin birabbih. Sesungguhnya dia baru turun daripada langit. Langit ni tempat yang tak ada maksiat. Bumi penuh dengan maksiat. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Lidhikahum ba'dal ladhi kasibu la'allahum yarji'un. Ayat 51 surah Ar-Rum. Telah jelas kemaksiatan, kemungkaran, kerosakan di atas muka bumi, di laut, di langit, disebabkan perbuatan manusia, tangan-tangan manusia, diri manusia, supaya Allah dapat uji mereka dan mereka kembali kepada Allah. Adapun langit, langit kan tempat malaikat dan juga nabi-nabi yang terpilih, bersih, suci. Oleh itu turunnya hujan adalah satu keberkatan, rahmat. Maknanya bila kita suar tangan ke, suar kaki ke, suar kepala ke kan,
Itu kita mengambil berkat dan rahmat air hujan tadi. Ini benda baik, baik untuk diri kita dan kehidupan kita. Yang kedua, kita berdoa supaya hujan tadi hujan yang bermanfaat. Hujan yang bermanfaat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Pendek je kan? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah cucuran hujan yang bermanfaat. Sebab kita takut kan, hujan tadi hujan azab, seperti mana yang berlaku di Jepun sekarang, taufan, berapa puluh orang yang mati tenggelam. Walaupun Jepun negara yang maju, tapi tidak boleh mengelakkan daripada apa-apa musibah. Nak kata ini satu peringatan Allah. Jepun negara maju, teknologi macam-macam ada kan, rakyatnya, teknologinya, kemajuannya tidak boleh dipertikaikan. Tetapi tiada siapa yang boleh menahan apa saja yang Allah nak kirimkan, sama ada banjir, sama ada taufan. Apa nama taufan tak tahulah. Apa nama taufan dia? Taufan apa? Nama susah nak ingat. Nama taufan, banyak sangat nama taufan. Banyak jenis. Banjir teruk. Dan kita pun sebahagian kan, di Perak ada yang banjir, di Kuala Lumpur pun ada sikit. Dan kita mungkin akan hadapi selepas ini. Jadi kita boleh guna doa Nabi. Ini sahabat, ini doa Nabi. Bila seorang sahabat datang pada Nabi ketika hari Jumaat, tengah-tengah khutbah, sahabat Nabi tadi datang. Ya Rasulullah, tengah khutbah Jumaat. Pelik kan? Kalau ada seorang buat macam tu sekarang, orang tengok awak mamak ni betul ke tak betul ni. Khatib tengah berkhutbah, dia boleh tanya soalan. Dia buat request pula. Bukan tengah taklimat pegawai kementerian kan? Bukan taklimat cikgu sekolah. Bukan mesyuarat JKKKKKK kampung. Boleh angkat tangan minta cadangan pula. Ya Rasulullah. Tapi Nabi layan dia. Nabi tanya apa yang kau nak. Dia kata halakatil amwal wangkata'atil subul. Habis semua harta, semua jalan, semua tak boleh. Apa dia? Kampung dia sangat teruk. Banjir yang sangat teruk. Bukan banjir, kemarau yang sangat teruk. Kemarau teruk sangat. Kemudian Nabi pun berdoa. Nabi doa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini doa kalau hujan tak turun. Dia ada yang panjang. Saya bagi versi pendek dah lah. Dapat apa yang pendek pun dah baik dah kan. Yang panjang-panjang kan susah pula nak apa. Kita bukan otak komputer. Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan. Ya Allah turunkanlah hujan. Ya Allah turunkanlah hujan. Sekoyong-koyong. Sekoyong-koyong tahu, sekoyong-koyong. Tiba-tibalah senang kata. Sekoyong-koyong ni bahasa apa, novel dah benda kan. Tiba-tiba datang awan kecil, kecil awan, dan berada di tengah-tengah masjid Nabi, membesar. Pelik ni kan, ini benda ajaib, miracle kan, dalam hadis sahih. Membesar, membesar, gelap, hujan turun lebat. Tak habis khutbah lagi, hujan turun lebat. Punya mujarab, mustajabnya doa Nabi. Tak sempat habis doa, tak sempat habis khutbah lagi dah, hujan dah lebat, basah kuyup habis. Hebat kan doa Nabi. Lepas tu minggu depan Nabi sedang berkhutbah. Ini hadis yang sama lah, cerita yang sama. Minggu depan Nabi khutbah, datang lagi seorang laki, mungkin laki yang sama. Perawi hadis pun tak tahu laki sama ke laki yang lain. Datang lagi laki, cara yang sama, keadaan yang sama, waktu yang lain, tapi Jumaat khutbah. Dia angkat tangan, ayat sama, sama kot.
Habislah kami, halakna, ahlakna, musnah. Orang Kelantan kata punah jane, habis punah. Punah kata kami. Kan? Nabi tanya, kenapa pula? Kan? Minggu lepas dah datang, punah, kemarau. Yang ni hujan dah banyak. Apa yang musnah? Dia kata hujan tak berhenti daripada minggu lepas sampai minggu ni. Ha. Punya mustajab doa Nabi, Allah ma'aghithna, Allah ma'aghithna, Allah ma'aghithna. Masa tu sahabat pun angkat tangan. Sebab tu ada orang tanya, ustaz, boleh ke bila khutbah angkat tangan? Kan tak boleh main-main. Lara. Ah, boleh. Nabi angkat tangan masa khutbah, sahabat angkat tangan. Masa dalam cerita ni lah. Ini dua-dua khutbah Jumaat. Tak ada masalah. Bukan bid'ah dan sebagainya. Yang bid'ahnya angkat kaki. Tengah khutbah angkat kaki. Ha, kena balik dengan selipar eloknya kan. Ha, tak ada masalah angkat tangan. Doa kan? Doa. Doa ni sunat angkat tangan. Banyak hadis-hadis. Terlampau banyak. Ulama sebut hadis mutawatir maknan. Hadis terlampau banyak. Tak terkira doa dalam hadis Nabi angkat tangan. Bukan bid'ah. Walaupun dalam khutbah kita juga sunat angkat tangan. Kemudian dia kata habis musnah kampungku. Rosak habis. Nabi pun angkat tangan. Ha, pendek doa dia. Ha, ni kalau kita mengalami hujan yang berterusan yang teruk sangat, kita boleh doa. Allahumma hawalaina. Allahumma hawalaina. Allahumma hawalaina. Ha, dia tu yang pendek, dia ada panjang lagi. Kan? Ada Allahumma alal akam wal zirab wal audiyah. Banyak lagi, panjang lagi kan. Tapi yang pendek pun cukuplah kan. Allahumma hawalaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan pada kami. Wala alaina. Maksudnya bagi awan bergerak pantas sikit, hujan tempat lain. Alal akam wal zirab. Biar hujan dekat hutan, biar hujan dekat bukit-bukit, bukan penempatan manusia. Ini doa kalau teruk sangat. Dan tak lama, tak lama, khutbah pun tak habis. Sekejap je. Inqala'at. Inqala'at maksudnya habis, putus. Hujan tak turun langsung. Oh, ini ajaib. Ha, bukan biasa-biasa ni. Hebat. Ha, hujan Nabi angkat tangan, Allahumma hawalainah, terus berhenti. Masya Allah kan. Ha, kalau kita angkat tangan, hujan 2 minggu lagi lah berhenti. Ha, punya banyak maksiat. Di antara penghalang doa-doa diterima kerana maksiat-maksiat yang kita lakukan. Ini adab hujan. Kalau hujan tak ada macam mana? Kalau hujan banyak sangat macam mana? Ha, dan kalau kalau kita dah dapat hujan tadi, dah lama tak hujan, eloklah kita kita kenakan tubuh kita dengan air-air tadi seperti mana yang saya sebut tadi. Itu hujan. Kita kena banyakkan berdoa. Di antara mawatin istijabati doa, tempat-tempat penerimaan doa ialah inda nuzulil ghaith. Tempat-tempat doa diterima semasa turunnya hujan. Hujan turun, doa diterima. Jadi kita kena pakat-pakat banyak berdoa semasa hujan. Ha. Itu hujan. Bagaimana kita nak menghadapi hujan dengan cara yang betul. Kemudian Allah sebut lagi, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Allah keluarkan daripada bumi buah-buahan. Buah-buahan. Jadi Allah ni sangat banyak sebut buah-buahan. Dalam Quran, makanan yang paling banyak Allah sebut apa? Buah-buahan. Paling banyak Allah sebut. Di antara banyak-banyak makanan. Jadi ini benda yang kita kena sedarlah, bahawa kita ni kurang makan buah-buahan. Ha, budak-budak kecil pun tak suka makan buah. Jadi kita kena banyakkan buah-buahan. Terutama yang segar. Yang segarlah. Allah sebut dalam surah Yasin, liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Supaya manusia-manusia makan daripada buah-buahan yang segar, sayur-sayur yang segar, dan juga yang diproses. Allah dahulukan yang segar sebelum makanan yang diproses,
menunjukkan yang segar lagi baik. Sebab tu orang tua-tua dulu kan, kat kampung-kampung sihat-sihat, umur 80, 90, 100 orang kampung kan, sihat-sihat, dia makan ulam. Kita budak-budak orang tua pun tak makan ulam. Orang tua pun orang KL lah, konon-kononnya kan, KL lah sangat kan, tak kenal apa ulam. Saya pergi makan di apa nama kedai, tak ingat, dekat Kedah kan, macam-macam ada. Ulam Jepun, ulam Brazil pun ada. Ulam Brazil pun ada. Tuan-tuan tahu? Kalau tak tahu, memang orang KL sangat tu. Ulam Brazil, tahu ulam Brazil? Search Google. Bukan dia ambil daripada Brazil. Nama dia ulam Brazil. Punya banyak ulam dia. Lebih 20, 30 jenis ulam. Free je. Free ke tak? Saya lupa dah. Masa raya haji saya pergi Kedah. Maknanya orang kampung banyak makan ulam. Itu yang lebih baik. Yang kurang diproses. Sekarang ni semuanya proses. Burger proses. Ayam-ayam semua, ayam-ayam fast food proses. Itu tak elok. Fast food, fast death. Makanan segera mati pun segera. Makanan segera mati pun segera. Jadi kita kena utamakan yang kurang proses. Satu-satunya makanan dalam Quran Allah sebut yang kurang proses, iaitu hanis, kambing, anak lembu bakar. Mana yang kurang proses? Ini campur, itu campur, ini campur, macam-macam campur. Itu yang kurang baik. Kita makan yang simple-simple. Kalau saya pun rebus je. Isteri-isteri pun senang. Tak payah nak pelik-pelik kan. Rebus je sayur. Lauk mungkin ada kuah sikit, kari ke, sambal ke. Ini simple. Banyakkan makan sayur, makan buah-buahan. Allah sebut banyak dalam Quran, paling banyak makanan ialah buah-buahan, samarat, buah-buahan. Banyaklah yang Allah sebut. Buah apa? Buah kurma. Kalau buah kurma, Allah suruh kita, Allah sebut buah kurma apa? Buah kurma rutab. Kurma banyak. Wasimi Safawi Rashid pun ada. Ada kan kurma Safawi, tapi bukan Safawi Rashid lah. Safawi Mariami, apa lagi, tak tahulah macam nama perempuan je kan. Silap air bulan bini pun cemburu kan, abang nak beli kurma ke nak pilih bini kan. Maknanya yang paling Allah sebut, yang Allah sebut jenis kurma dalam Quran apa dia? Rutab. Yang lembik-lembik tu kan. Ini Allah sebut dalam ayat 25 surah Maryam. Ini yang paling baiklah. Banyak tenaga. Banyak tenaga. Apabila Allah sebut wahuzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Hei Maryam, dan hei Maryam, gegarkanlah pokok kurma supaya jatuh buah rutab. Buah rutab. Rutab ni yang bukan muda sangat, bukan tua sangat, yang sedang-sedang. Maknanya kita kena banyak makan buah-buahan, buah kurma. Dalam kajian, buah kurma ni ada semua. Kalau makanan ni, ada yang ni, tak ada yang ni. Semua khasiat makanan, nutrisi, ada pada kurma. Ini yang dalam kajian, semua ada. Kalau buah ni, ada yang ni, tak ada yang ni. Kalau buah yang ni, ada yang ni. Kalau durian, potasium lebih kan, tak ada yang lain. Kurma semua ada, semua nutrisi makanan ada dalam tu. Ini kurma. Dan lebih baik lagi nak bagi badan sehat kuat macam Nabi, rendam kurma rutab tadi waktu maghrib dan subuh minum. Cuba, pasti gagah perkasa. Saya bukan jual ya, saya bukan jual ubat. Ini minuman Nabi, nabiz. Adalah kitab Syama'il, kitab tentang pribadi Nabi. Ini air masak macam ni kan, air masak, letak kurma. Ikutlah banyak mana nak. Jangan letak yang kering. Kalau letak yang kering, tahun depan pun tak lembut lagi. Tak sebati lagi. Letak rutab ataupun ajwa ke, letak. Genyek-genyek sikit sampai subuh. Maghrib sampai subuh. InsyaAllah. Dia panas. Kan panas ni dikaitkan dengan apa?
Pandai-pandailah jawab sendiri. Ini dalam kitab sebut. Hadis tu Nabi makan tu adalah hadis, tapi penerangan ni dalam kitab Syarah Al-Bajuri, kitab Syama'il. Jadi boleh try. Bagus untuk kesihatan dan kekuatan zahir dan batin. InsyaAllah. Belum cuba, belum tahu. Sudah cuba, insyaAllah baru rasa mau. Okey. Itu buah-buahan. Banyaklah dalam Quran. Apa? Rumman. Buah apa? Delima. Bagus. Yang proses. Tak payah campur-campur. Sekarang ni kita beli yang apa? Dalam kotak tu banyak campur-campur. Itu yang wama amilatu aidihim. Apa yang diproses? Yang diproses nombor dua. Yang pertama, yang segar. Kan dia lenyek je, keluar air. Kita beli. Dulu Giant ada, sekarang dah tak ada sebab tak ada sambutan. Dulu saya selalu beli kat Giant. Yang dilenyek, dia bukan mesin, dia macam pap, letak, potong dua, pap, keluar air, pap, keluar air. Saya yang beli, orang lain tak beli. Dan ni dah tak ada. Tak dapat nak beli. Yang dalam tin, dalam buah-buah tu, itu kurang lah. Kononnya 100%. 100% apa? Gula semua kan. Jadi itu kurang. Itu buah delima. Cari. Apa lagi dalam Quran? Buah-buah dalam Quran. Tin. Zat besi. Watini wazaitun. Kan? Zaitun. Bukan Siti Zaitun binti Sameon. Kan? Ini zaitun buah. Bagus. Nak mengurangkan kolesterol dan sebagainya. Kan minyak zaitun paling baik untuk kurangkan kolesterol. Nabi sebut kuluzid wadahinu bih. Kuluzid, makanlah buah zaitun. Kulu, Nabi kata makan. Di antara, bukan senang Nabi nak suruh. Nabi biasa makan-makan minum, Nabi tak suruh. Tapi yang ni Nabi suruh. Kuluzid, makanlah buah zaitun. Memanglah dia masam. Rasa asalnya pahit. Tapi dicukakan masam. Lebih baik daripada pahit tadi kan. Oleh itu makan. Jadi apa? Ulam. Nak kurangkan darah tinggi. Nak kurangkan kolesterol. Ini elok. Sebab tu Allah sebut dalam Quran banyak as-samarat, buah-buahan. Jadi kita kena pilihlah buah-buah yang sesuai, terutama buah-buah yang Nabi yang Allah sebut dalam Quran. Kemudian Allah sebut lagi wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wasakhkhara lakumul anhar. Allah sebut dua, laut dan juga sungai. Dan Allah permudahkan bagimu kapal yang berjalan, berlari, bergerak di atas laut. Ini di antara keajaiban. Benda besar, kita kecil masuk tenggelam. Benda besar kapal tak tenggelam. Ini semua kuasa Allah. Kita kajilah macam mana pun, hujungnya jumpa kuasa Allah. Sangat hebat. Punya besar kapal tak tenggelam. Sebab tu kita melihat apa sahaja dengan mata hati kita, bukan nafsu kita. Orang beriman melihat dengan mata hati. Orang kafir melihat dengan syahwat. Tapi ramai juga orang Islam, dia tengok macam orang kafir tengok, syahwat. Apa syahwat? Ui, besarnya, cantiknya kan. Bestnya, seronoknya naik kerus. Ada syahwat, seronok. Tapi orang beriman, dia lihat, masya Allah, inilah kebesaran Allah. Apa saja yang dia nampak, dia tengok Allah. Dia tengok Allah. Contohnya, kisah Qarun dalam surah Al-Qasas. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka keluarlah Qarun membawa segala perhiasannya. Siapa-siapa yang duk show off sangat harta dia kan, duk tunjuk sangat, rumah besar, kereta besar. Tak salah pakai kereta besar, rumah besar, bini besar, tak salah kan. Masalahnya suka nunjuk-nunjuk dalam video, dalam apa semua kan. Makan kacang kan. Cerita kacang, tapi belakang tu macam-macam ada kan.
Ini semua perangai Qarun. Qarun tunjuk fa kharaja ala qaumi fi zinati. Ada dua puak. Kita di mana? Puak yang pertama ke puak yang kedua? Kita tengok. Kalau kita nampak nikmat orang, nikmat orang kaya, kita first ke second? First dia tengok, ya wailana utia mislama utia Qarun. Ya wailana mislama utia Qarun wa innahu ladzu hadzin azim. Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat 77 sampai 82 surah Al-Qasas, cerita Qarun ni. Orang-orang biasa, ahli dunia, wow, hebatnya, alangkah baik kita pun dapat macam Qarun. Ayat ni biasa tak? Biasa lah. Nampak orang pakai motor besar, wui, dapat motor besar ni. Itu ayat-ayat orang yang nipis iman, ahli dunia. Bila tengok aja, wui, dapat macam ni, wui, tak lena tidur. Yang kedua, orang beriman, dia kata apa? Wailakum thawabullahu khairun liman amana wa amila salihah. Kenapa kamu dok kagum sangat, syok sangat tengok harta Qarun? Dia tegur orang yang pertama, kumpulan yang pertama, puak yang pertama, yang berkata alangkah baik kita dapat harta macam Qarun. Puak yang kedua yang baik, yang soleh ni, kata kenapa kau syok sangat, gilakan sangat bila nampak harta Qarun? Sedangkan thawabullahu khairun liman amana wa amila salihah. Pahala Allah sembahyang, puasa, zakat, haji, buat baik semua, lebih baik, lebih kekal bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Mana yang kita impress bukan dunia, kita hanya kagum dengan orang sembahyang. Ya Allah, rajanya Pak Haji ni kan. Kita lebih banyak kagum yang mana? Orang yang kuat sembahyang, kuat beramal ke orang yang kaya? Itu taraf iman kita. Kalau kita banyak impress, kagum dengan orang yang kaya, kita besar, mewah, mana iman kita bukan tak ada, kuranglah. Sikit. Kalau iman kita kuat, kita tengok orang soleh, ya Allah, bagusnya Pak Haji ni kan. Macam viral baru ni, bulan Ramadan baru ni kan. Umur 86 tahun. Lebih kuranglah, saya ingat lupa. 86 tahun. Bongkok macam ni. Sembahyang tarawih 23 rakaat dengan witir. Tak pernah stop. Daripada awal sampai akhir. Kan? Bongkok macam ni. Bongkok macam ni kan. Tengok pengesian. Sedangkan dalam tarawih, sembahyang sunat, boleh sembahyang duduk walaupun tak sakit. Tuan-tuan, nak sembahyang baring tarawih pun boleh. Wih, boleh ustaz. Sebab dalam fiqh empat mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i, berdiri hanya rukun solat fardu. Hanya rukun solat fardu. Kalau kita belajar, ar-ruknus salis. Rukun yang kedua, as-sani. Setengah kitab yang ketiga ialah al-qiyamu fil fardi. Azan, okey. Nanti sambung sikit.
Sambung sikit. Jadi kita habiskan yang tengah dan kita ulas sedikit yang last. Yang tengah tu Allah sebut wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Sebelum tu ada ayat wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini wasakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah mempermudahkan bagi kita semua matahari dan bulan. Jadi kita kena manfaatkan nikmat matahari dengan kita buat kerja. Karena matahari ni datang untuk menyinari kita agar kita bekerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan Allah cipta siang untuk bekerja. Ustaz, saya dah pencen. Pencen pun kena kerja. Jangan duduk diamlah. Pencen buat cara pencenlah. Nak buka meniaga ke ataupun tak nak meniaga, duit pencen belana banyak kan. Dua kali pencen boleh pergi umrah, banyak duit pencen dia kan. Jadi buat kerja, tanam-tanam sayur ke, jangan tanam mayat sudah, boleh juga tanam mayat kan. Jadi apa, sukarela uruskan jenazah, dapat pahala. Kena kerja, jangan kita rehat. Rehat ni badan tak sihat. Tapi jangan seksa badan pula. Jadi kerja ni banyak pahala sebenarnya. Kita bekerja nak bela anak isteri, pahala jihad. Satu hari dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, sahabat tengok ada seorang laki lalu, badan dia sadar, badan dia kuat. Jaldihi wa nashatihi. Dia tak sebut sadar lah, dia sebut jaldihi ni nampak kuat, sasa. Nampak, bila orang nampak sasa kuat, mungkin berketul-ketul body dia. Kita berketul-ketul lemak. Sahabat tengok, wah, ini dahsyat ni. Ini kalau pergi berjihad ni, oh baik ni. Sahabat kata, kalau ini pergi berjihad, tentu banyak pahala. Nabi ulas, Nabi komen. Apa Nabi kata? Wa in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja, berusaha dengan badan yang kuat tadi untuk menyara anak-anak yang kecil, macam berjihad fi sabilillah. Nabi sambung lagi, wa in kana kharaja ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja, berusaha nak bela bapa mak yang tua, tujuan dia, maka dia dapat pahala jihad fi sabilillah. Habis tu ustaz, kalau anak pun tak ada, bapa pun tak ada, tinggal sebatang kara, anak-anak pun dah kaya raya. Nabi sebut wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ta'affuhu fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja bukan untuk anak isteri, bukan untuk mak bapa, tinggal sebatang kara, bukan sebatang kera, sebatang kara, dia cari rezeki untuk diri dia, nak mengelakkan daripada meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jihad, keluar bekerja. Sebab tu tuan-tuan pencen pun jangan rehat, tak sihat. Banyak rehat tak sihat. Banyak kerja pun badan binasa. Sederhanalah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang untuk kerja, malam untuk rehat. Kalau kita bantai siang malam bekerja, hak tu yang rosak badan. Ini Allah dah bagi fitrah kita kan. Fitrah. Ada masa rehat, ada masa kita bekerja. Dan satu lagi Nabi sebut wa in kana kharaja yas'a.
riyaan wa sum'atan fahuwa fi sabili syaitan. Sesiapa yang keluar bekerja semata-mata nak menunjuk kaya, bermegah-megah dengan harta yang banyak, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalan syaitan. Ha, ni tak baik kita nak tunjuk-tunjuk kan. Duit banyak tak ada masalah. Sahabat Nabi pun ada yang jutawan. Abdul Rahman bin Auf, pakar perniagaan. Ada yang tak pandai berniaga pun kaya. Seperti mana Amr bin As. Bukan, seorang lagi. Zubair bin Awam. Dalam hadis sebut hartanya banyak. Bukan hanya ada tanah-tanah pertanian. Dia ada hutan. Hutan pun dia ada. Sebab apa perang? Bila perang dapat hutan, dapat tanah, kaya. Istrinya ada empat. Dalam kitab Riyadhus Salihin, istrinya ada empat. Bila beliau meninggal, harta isteri seorang pun dah jadi hartawan. Tuan-tuan, isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/8. Bila 4 kena kali 4. Berapa? 8 kali 4? 30? 32. Maknanya seorang isteri dapat 1/3/2 harta dia. Tapi masih lagi hartawan. Banyak mana harta sahabat Nabi tadi? Ha, ini dalam kitab Riyadhus Salihin sebut. Nak kata kaya tak salah. Yang salahnya jenis apa? Show off, orang Jawa kata. Suka belagak, tunjuk-tunjuk kan? Itu tak boleh lah. Ha, oleh itu tuan-tuan, kita bekerja ni bukanlah hanya dunia. Kita bekerja untuk anak-anak, ayah, ibu yang tua. Kita bagi nafkah. Itu satu jihad fi sabilillah. Jadi last kali Allah sebut apa? Allah sebut wa atakum min kulli ma sa'altumu. Maksudnya Allah jadikan matahari bulan untuk memudahkan kita. Allah jadikan siang dan malam untuk kita. Allah bagi semua yang kita nak. Dan kalau kamu nak bilang nikmat Allah, kamu takkan dapat kira. Jadi kita kena banyak bersyukur. Jangan jadi orang yang mengenal nikmat Allah setelah hilang nikmat Allah. Tak nak ya. Masa dapat nikmat tak rasa. Bila dah hilang, ya Allah, hilang nikmat-Mu ya Allah, baru sedar. Jangan kita ni kenal nikmat Allah setelah mana hilang nikmat Allah. Kita kena kenal nikmat Allah masa ada nikmat tadi dengan kita syukuri. Bila kita syukuri, pasti akan ditambahi. Bila tidak kita syukuri, maka nikmat kita pun dicukuri, dicukur, habis hilang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebab tu Allah kata innal insana la zalumun kafar. Sebagai penutup, Allah sebut sesungguhnya manusia sangat zalim. Nikmat Allah kasih banyak. Sembahyang tak nak. Baca Quran tak nak. Nak mengenal Allah tak nak. Nak mengenal Rasulullah tak nak. Sedangkan itu adalah alat. Dunia alat, bukan matlamat. Dunia alat, bukan matlamat. Alat kita untuk mencapai matlamat kita, iaitu redha Allah wa ridwanu minallahi akbar. Iaitu kita nak pergi ke alam akhirat, nak dapat reward di sana. Jadi jadikanlah dunia sebagai alat untuk kita mencapai redha dan juga syurga Allah sebagai matlamat. Jadi itu sahajalah kuliah dan tazkirah maghrib saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, sesiapa yang nak pergi mana, nak pergi umrah, saya masih lagi ada kekosongan. Kita dah seat dah confirm. InsyaAllah tolak pada 2 bulan Disember sehingga 13 Disember. Tapi ada beberapa seat yang masih kosong. Siapa yang berminat boleh. Kita umrah bersanad. Maksudnya kita sambil umrah, masa-masa kosong tu kita luangkan dengan baca kitab hadis. Dan kita bagi watikah ijazah sanad di hari yang terakhir. Harga RM7,000. Berada di Hotel Anjum, Hotel 5 Bintang. Tukang masaknya, chefnya orang Malaysia, orang puncak alam. Memang sedap lah kan kalau kita dapat orang Malaysia punya masakan. Jadi masih ada lagi kosong. Siapa yang nak boleh hubungi saya lah. Boleh tengok dalam Facebook saya, Piyu Salman, ataupun IG saya, Piyu Salman.
Dan juga untuk madrasah, siapa yang nak menghantar anak tahun depan pun ada madrasah pondok tahfiz. Kita hafal sebahagian Quran tapi lebih fokus kepada bahasa Arab dan baca kitab. Dalam masa 5 tahun dia akan ambil stam, insya-Allah keluar negara. Kita fokus kitab dan Arab. Macam saya lah, saya pun tak ada SPM. Boleh je nak ambil SPM tapi tak ada SPM. Saya belajar di Kedah 4 tahun Arab dan kitab, lepas tu pergi Mesir. Jadi saya pun nak buat benda sama. Sebab apa? Sebab supaya lebih fokus. Pagi, petang, siang, malam kerjanya hafal kitab, baca kitab, supaya dia mahir. Targetnya, goalnya ialah boleh baca kitab sebelum masuk universiti. Tetap akhirnya universiti juga, insyaAllah kan. Sebab saya pun universiti juga, walaupun tak ada SPM. Universiti Al-Azhar di Mesir lah, tak ada tempat lain kan. Jadi sesiapa yang berminat, 300 setengah asrama semua, boleh hubungi saya lah. Saya pun tak bawa flyers, umrah pun tak bawa flyers, merasa pun tak bawa. Jadi siapa yang minat boleh jumpa saya ataupun boleh tengoklah Facebook Piyu Salman ataupun IG Piyu Salman. Di sana ada nombor saya, ataupun tanyalah imam satu, ada nombor saya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum.